Adakah amalan atau doa untuk mempermudah saat bekerja menolong persalinan, Pak Ustaz? Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Saya tulis dalam buku 37 masalah populer, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang mana terserah. Fatihah, Qul huwallah 3 kali, Qul falaq sekali, Qul binas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ilaika muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat lillahi mafis, lalu ditiupkan ke air, diminumkan kepada dia. Bisa juga dibacakan ke ember besar lalu dimandikan. Air yang sudah dibacakan itu tak boleh dipakai untuk cebok, harus habis mandi atau siramkan ke bunga. Nah, ini tentang masalah membacakan. Itu bukan ustaz-ustaz kita yang buat, sahabat Nabi boleh membacakan ayat-ayat ke air. Setelah diteliti di Jepang, ternyata air-air yang dibacakan ayat diteliti dengan supermarket hiper besar, supermarket pula miskroskop, nampaklah cahaya berkilau. Yang meneliti itu orang Jepang, bukan orang kita. Kawasaki, Ninja, semua meneliti.